Saudara Presiden Joko Widodo kembali menjawab isu reshuffle atau perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun Jokowi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana reshuffle itu. Ketika ditanya awak media setelah meninjau kawasan PT Pertamina Hulu Rokan, Jokowi menyebut reshuffle atau perombakan kabinet bisa dilakukan kapan saja. Bisa hari ini, besok, atau hari lain. Dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi berulang kali membeli sinyal akan adanya perombakan kabinet atau reshuffle. Sejak awal, kenapa Rokan ini... Ada isu reshuffle bagaimana, Pak? Untuk reshuffle, Pak? Shuffle besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu.